tertariknya itu kita karena bodinya tinggi, muat sawit, pasir, nanjak di gunung, ngangkut kabel, kayu, semen, buah-buahan, hasil panen. Bahan bakarnya irit dengan mesin 14 PK ya, mampu sesuai dengan mobilnya. Selama ini saya kemudikan di Medan becek, bagus, dia tidak pernah slip. Karena di daerah saya ini kan tidak ada mobil yang bisa menyeberang di jembatan gantung, cuma food truck saja yang bisa. Kalau 300 kilo, 400 kilo, tidak usah didorong, bisa keluar, saya jamin.